Mengusung tema Indonesia Sehat Melawan COVID-19, komunitas sepeda mengadakan acara goes bareng yang diadakan di wilayah Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Acara goes bareng tersebut diikuti oleh 60-70 peserta dari berbagai daerah di Kabupaten Bogor. Andi Supriyadi, Kepala Desa Cigudeg pun ikut serta dalam goes bareng tahun ini dengan jalur trek mengitari wilayah Desa Cigudeg, Desa Wargajaya, dan beberapa trek di Kelapa Sawit, Cigudeg. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Kegiatan hari ini sengaja saya mendukung dari rencana teman-teman komunitas goes di Desa Cigudeg. Kita adakan dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, sekaligus juga dalam rangka Indonesia melawan COVID. Tapi tidak mengapa, yang jelas kegiatan hari ini selain untuk goes bersama juga mempererat tali silaturahmi kita, karena saya yakin ada beberapa komunitas juga dari luar Desa Cigudeg. Mudah-mudahan ke depan kita akan mengadakan kegiatan ini yang lebih besar lagi. Karena saya berharap, saya juga punya keinginan, punya harapan agar kegiatan goes bersama ini bisa lebih besar ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa sebogor raya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goes Bareng dari komunitas West Goes mengatakan acara tersebut sangat positif untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketua Panitia Edi mengucapkan terima kasih kepada peserta Goes Bareng yang sudah berpartisipasi mengikuti acara tersebut. Oke, siap. Oke, kita dari West Goes, komunitasnya Bogor Barat juga sih, nggak jauh tetanggaan dari GSSB juga. Oke, untuk kesan dan pesan kegiatan ini luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada pemerintahan Kabupaten Bogor, terutama di Desa Cigudeg ini ya. Dan ini sangat positif juga buat teman-teman Goes yang lain. Kita upayakan dan terus untuk mau bersepeda biar sehat aja. Itu sih, terima kasih. Saya Agui dari West Goes. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Panitia Acara Goes Indonesia Sehat Melawan COVID-19. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, walau ada kendala sedikit ya. Untuk kegiatan si peserta ada sekitar 40-70 orang. Untuk trek sendiri kita mengitari sekitaran Desa Cigudeg, Desa Warga Jaya, dan beberapa trek di kebun sawit. Yang alhamdulillah antusias peserta itu luar biasa, animonya luar biasa. Mungkin insya Allah kedepannya kita bakal bikin event yang lebih gede dari ini dan cakupannya juga lebih luas. Selain itu juga kita bakal adain selain acara Goes atau Have Fun Fun Bike, mungkin kedepannya kita akan buat acara diiringi sama kegiatan bakti sosial seperti ya santunan anak yatim atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cigudeg, Diki Anggriana, Barometer Bogor News, melaporkan.